Pemirsa, bertemu Wakonsul Amerika, Ketua DPRD Provinsi Jambi di Purwanto paparkan potensi Jambi hingga kinerja DPRD sebagai legislatif. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menerima kunjungan Wakil Konsul Bagian Ekonomi dan Politik untuk Konsulat Amerika di Sumatera, Suraj Mungara. Kamis 28 Maret 2024 di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Jambi. Pada pertemuan ini, Edi Purwanto memaparkan terkait dengan tugas dan fungsi DPRD sebagai legislatif. Edi Purwanto memaparkan berbagai produk-produk berupa peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD Provinsi Jambi selama ini. Adapun pembentukan perda ini sebagai bagian dari tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Jambi. Tidak hanya itu, pada kesempatan ini, Edi Purwanto juga menyampaikan berbagai potensi yang dimiliki Provinsi Jambi, mulai dari perkebunan, pertambangan hingga destinasi wisata. Alhamdulillah DPRD Jambi ini udah langganan kita menerima beberapa kedubes maupun konsulat seperti kedubes Singapura, kemudian apa itu Tiongkok, ada juga konsulat dari India, ini dari Amerika hari ini. Nah, yang tradisi ini kan yang sebelum-sebelumnya tidak dilakukan. Dan itu menurut saya bagian dari apresiasi terhadap kinerja DPRD selama ini. Karena banyak program-program yang diluncurkan oleh DPRD yang menurut mereka cukup progresif. Kayak misalnya land reform, pabrik lahan, kemudian beberapa perda-perda yang memang selama ini disabilitas juga menjadi perhatian mereka. Termasuk komitmen kita dalam rangka misalnya penganggaran hal-hal belanja rakyat kita berbesar. Terhadap penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan dianggap melakukan terobosan-terobosan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal lain, Suraj Mungara menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaannya di DPRD Provinsi Jambi. Rian Chen, Cik TV, melaporkan.